Ngomong, gue mau nanya apa? Jirayut kalau misalnya ngerayu Halda gimana kalau pakai bahasa Thailand tuh? Jirayut ngerayu Halda pakai bahasa Thailand gimana? Kalau Thailand gimana sih ngerayu? Lu mau bikin hidup gue capek ya? Penasaran. Lu harus dengerin itu. Aku ngerayuin Halda. Ya. Bisa. Coba. Pakai bahasa Thailand ya? Coba pantun pada bahasa Thailand. Aduh. Oke, kamu yang bilang cakep. Cakep ya. Cakep bahasa Thailandnya. Sujot. Sujot. Ya, oke. Nah, ya. Cepuying ti chao na. Cakep. Cepot. Cepot. Sujot. Oh, ya. Sujot. Ya. Dari ulang. Cepuying ti chao na. Sujot. Teh kon nan mai mi pom. Sujot. Dulu pai dulu mah, tenara, sujud. Apa? Tidak lu sujud. Apa dia ngomong apa? Ikan hiu makan tomat. Apa juga malu. Apa artinya apa? Artinya itu adalah aku ketemu sama seseorang cakep. Ini sih lebih ke bukan pantun ya, tapi ya lebih syair. Tapi dia cakepin gitu. Di Thailand nggak ada pantun ya? Thailand aku nggak pernah dengar pantun, kayaknya cuma di Indo ya. Kayaknya nggak ada deh. Ada kan? Nggak ada. Kan itu punya orang Betawi doang. Punya Betawi ya, doang. Berarti ya. Tadi artinya aku ketemu sama orang cantik. Ketemu orang cantik, ya si orang itu kecil mungil. Kecil mungil. Ya, ya itu si dia. Ya, ya itu, makanya itu dia. Ya Halda gitu. Oh Halda. Ya. Tadi Thailand. Thailand.